Sampai situ aja Jacksonnya ya. Ini saya dapat pasien Yamaha F310. Aduh, Pak siapa ya? Pak Juli atau siapa ya tadi ya? Pak Juli beli baru. Beli baru 3 hari lalu untuk dipakai anaknya belajar. Dan anaknya mengeluhkan sakit di tangan. Gitar baru sakit di tangan wajar ya. Lalu saudaranya membawa gitar ini ke tukang setting, di setting untuk diceperkan ya. Ya bener ceper, cuman ini nggak bisa clean ya. Ngefret. Oke ya, ini ya, ini kita cek dulu ya actionnya ya. Fret 12, senar 6. Oke. Actionnya di 1,5. Ya, 1,5 mili. Senar 6 fret 12. Senar 1 fret 12-nya 0,75, oke. Okay. Untuk fret 1-nya ini di bawah 0,5. Ini mungkin masih, wah ini ya, ini kurang kelihatan ya. 0,5, oke. Okay. Untuk fret satunya 0,5 sudah benar ya. Dan ininya fret 12 kalau misalkan 1,5 ini juga termasuk benar ya. Cuman senar satunya yang 0,75 ini yang terlalu ceper menurut saya. Tapi masalahnya bukan di situ. Ini necknya. Necknya ini di setting super flat. Enggak ada reliefnya. Ini ya. Nah, ini mati ini senarnya. Jadi senar itu ya, neck itu ya, kalian enggak bisa setting super flat sampai enggak ada reliefnya. Ini ya, ini sudah, ini enggak bisa gerak senarnya. Oke, enggak ada suaranya. Berarti ini pasti nge-fret nanti. Kita tekan fret 1 ini halus saja. Masih ada geter-geternya, apalagi kalau kalian wah sudah enggak karuan. Senar satunya juga demikian. Jadi neck ini nggak bisa kalian setel wah 100% lurus. Kalian nggak bisa memastikan ini lurus atau backbow seperti ini. Jadi harus dikasih sedikit curve supaya ada reliefnya. Senarnya bisa sedikit renggang ya. Supaya nanti kalau kalian tekan ini nggak terlalu basing seperti ini. Oke, seperti itu ya. Untuk akustik settingannya adalah 2 mili 2,25 ya. Untuk senar 6 fret 12. Untuk senar satunya kalian bisa samakan 2,25 atau 2 mili. Jangan terlalu cepat 0,75 di fret 1 seperti ini. Itu setelan ini benar kalau kalian mau shredding ya. Cuman ini kan gitar akustik ya. Gitar akustik itu digenjreng, dipetik dengan keras. Kalau elektrik ada pickupnya kalian senggol sedikit gini sudah bunyi. Oke, tapi kalau akustik kan enggak. Bukan itu peruntukannya. Bisa saja dipakai main shredding, cuman tidak sesuai untuk peruntukannya. Enggak bisa kenceng suaranya. Oke. Jadi nanti akan saya kembalikan settingnya ke 2,25. Senar satunya mungkin mengikuti ya 2,25 atau 2 mili. Terus necknya akan saya sedikit kasihkan relief. Ini dipakai belajar ya, gitar ini dipakai belajar. Dan tadi ayahnya dari si anak ini nanyain, "Loh, ini keras enggak sih Mas sebenarnya?"
Kalau saya bilang segini ringan sekali, empuk sekali, tapi ya basing ya. Oke, basing seperti ini. Kalau orang baru belajar senar asli ini 11-5-2 seperti ini ya pasti sakit. Anak 5 tahun kelas 5 SD yang pakai untuk belajar pasti sakit, tapi bagi saya ini empuk sekali. Apalagi di setting sampai backbow gini, sampai basing-basing. Ini enteng sekali ya. Tapi karena ini dipakai untuk belajar, nanti akan saya ganti dengan senar elektrik ya. Sekali lagi jangan bilang wah diawur aja pakai senar elektrik suaranya cempreng, kalau saya bodoh amat gitu ya. Karena apa? Si anak ini mau belajar, butuh untuk belajar. Kalau nanti sudah kesakitan di awal, nggak mau belajar lagi, itu lebih fatal daripada kalian terlalu mencemaskan suara yang cempreng. Yang penting gitarnya bisa dipakai enak, keluar suaranya, si anak mengerti. Nanti kalau sudah mengerti, tangannya sudah kuat, biar diganti senar akustik lagi nggak apa-apa gitu. Jadi kalian jangan terlalu wah terpaku senar elektrik dipasang di gitar akustik. Kalau saya sekali lagi ya bodo amat. Oke ya, seperti itu ya. Saya belum putuskan pakai 942 atau 1046 karena ini selisihnya sangat amat tidak signifikan ya. Cuman mungkin kalau sudah diklaim wah untuk belajar, kita pakai 942 aja. Oke. Sekian aja ya, singkat aja, nantikan hasil akhirnya ya seperti ini. Ini padahal pickingnya halus sekali, tapi sudah basing. Nanti kan hasil akhirnya, ini cuma setting aja dan ganti senar. Nanti akan saya update lagi, oke? Terima kasih.